Assalamualaikum guys, it's your boy Shah back here again with another video. It's the third video aku record hari ni. Baju yang sama, pakaian yang sama, tapi sebabkan hari ni aku free, aku cuba record sebanyak yang mungkin kan. Ini pun juga permintaan daripada korang. Lagu ni dirilis bulan lepas daripada Andy Bernardi Shimi official music video. I'm not making money out of this video. Confirm kena copyright claim. Tapi it's okay because you guys yang minta kan. Lagu ni pun ada terjadinya kontroversi di Twitter dengan orang cakap pasal gigit tengkuk lah apa semua. I don't know. Aku tak tengok lagi music video dia. Lagu ni pun aku tak dengar sangat. Aku rasa aku pernah dengar sekali je. Tu pun sebab tunang aku yang pasang. So tak nak cakap banyak. Aku buka dulu. Then let's react to it together. Okay, let's go. Warner Music Malaysia. Den House. Mengapa kau bersendiri? Tanpa siapa yang di sisi. Siapa lain sampai hati. Biar aku jadi teman kamu malam ini. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Siapa lain sampai hati. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drang suara. Okay, this is macam Jason Derulo punya perkataan kan dalam lagu Suala Lala. Okay. Aku jadi teman kamu malam ini. Aku ada beberapa soalan. Bukan hanya setakat terbualan. Aku akan mulai dengan perlahan ikut nada kamu. Oh yeah. Adakah nama aku penting bagimu? Adakah kerjaku penting bagimu? Adakah latar belakang aku penting bagimu? Sendiri tanpa siapa yang di sisi. Siapa lain sampai hati. Biar aku jadi teman kamu malam ini. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Siapa lain sampai hati. Biar aku jadi teman kamu malam ini. Aku tak perlu kesediaanmu. Aku tak perlu menjadi milikmu. Mungkin ini hanya pilihan. Kamu, bolehkah kalau aku ingin temanimu? Bolehkah jika aku ingin coba? Aku sudah yakin dengan kemahuanku. Engkau fikir ini perkara mudah. Siapa lain sampai hati. Biar aku jadi teman kamu malam ini. This is macam remind me of Billie Eilish, Bury Your Friend ke apa tajuk dia. Aku tak ingat tajuk apa lagu tu. Dia ada effect spinning macam ni. Mengapa kau bersendiri? Yeah, yeah. Tanpa siapa yang di sisi. Siapa lain sampai hati. Biar aku jadi teman kamu malam ini. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Siapa lain sampai hati. Biar aku jadi teman kamu malam ini. Malam ini. Mengapa kau bersendiri? Tanpa siapa. Kau dengar sini eh. Jadi aku cakap kenapa aku ni. Siapa lain sampai hati biar aku cari teman kamu malam ini. Okay.
Let's talk about the cinematography dulu. The cinematography dia sangat best. Bagi aku, bagi akulah kan. Dia punya cinematography, dia punya shot camera, lighting dia, color dia. Wow, this is so well produced. Bagi aku, bagi aku is a really good music video. Dekat sini, dekat awal-awal ni dia gunakan satu, apa orang cakap, continuous shot dalam cinematography tu kan. Dalam segi camera work tu, dia gunakan satu, apa, teknik yang macam satu shot je sampailah hujung jalan ni kan. And Andy ni kira berlari-lari lah dalam belakang kamera ni, pergi ke position 1, pergi ke position 2 kan, out of frame. Tiba-tiba dia ada kat sini, tiba-tiba dia ada kat situ kan. Continuous shot ni satu benda yang pun susah nak di achieve kalau tak pandai stabilkan kamera, tak ada gear yang betul kan. But it's a good continuous shot, even dia tak panjang sangat, tapi still good effort from the cameraman and the director lah. Sangat best kan. Daripada segi lighting is super awesome. This lighting is super good kan. Effect yang dia cuba sampaikan dengan lagu ni seram, creepy, sampai dengan segi visual pun sekali, faham tak? Lagu still macam kita enjoy lagu tu kan, tapi lirik dia, keseraman yang dia cuba sampai tu memang ada, memang nampak. Bagi akulah, pendapat aku kan. Then maybe dalam segi karakter dia tu, Andy ni Dracula, vampire something kan, bunuh perempuan-perempuan ni. He's playing Dracula, sebab tu dia gigit-gigit kan, sebab dia watak dia macam tu. Mungkin daripada segi kalau daripada segi agama kan, daripada segi Muslim, mungkin benda tu diorang tak suka tengok lah. Memang aku tahu, sebab mungkin orang akan cakap gigit perempuan semua, lepas tu ada seksi-seksi macam ni semua kan. So mungkin sebab tu lah video ni pun dikecam juga kan. Aku rasa lah kan. So tapi daripada music video, daripada segi beat, daripada segi vocal, it's actually really good song. Bagi aku it's not so bad. Dan ada shot-shot dia yang macam shot yang macam ni, yang macam aku cakap, this is macam Billie Eilish punya shot dalam lagu tu, yang berpusing diorang, Andy ni melekat dekat satu mesin ataupun satu platform yang dia buat. Lepas tu kamera tu depan Andy, dia berpusing sekali dengan kamera tu. Ada orang pusing benda tu, faham tak? Orang pusing structure tu. So ini yang, ini cara diorang dapatkan shot ni, setahu akulah kan. Tapi it's a well produced lah, sebab dia ada kena keluar bajet untuk buat structure tu semua. It's a really good produce punya music video bagi aku lah kan. Dia punya effect darah keluar apa semua, super awesome, it's super good. Dengan color dekat sini, wow, the color even malam kan, kau tahu susah nak dapat color yang cantik kan. Dan dia buat visual effect perempuan ni mata sebelah lain, sebelah lain kan. Ini yang bagi aku lah, dia bunuh lah sekali macam tu. Tapi how can you kill vampire? Vampire kalau gigit tak mati. Bagi setahu aku, kena cucuk dengan kayu ke apa tah dekat dia punya jantung tu. Bagi aku, aku setahu aku lah kan. Banyak sangat tengok drama aku rasa ni. So, bagi aku this is a good song. Patutlah dapat 3.5 juta. Kalau daripada segi song wise is actually really good lah kan. Standard lah, ada orang kecam tu. But thank you for watching, thank you for recommendation, and I hope you guys recommend more. InsyaAllah aku akan cuba buat semua. Dan itu je lah untuk video kali ni. Thank you for watching. It's your boy Shaf. I'm out. Assalamualaikum. Bye bye.